tuh dedeknya udah kelihatan tuh. Udah kelihatan. Aduh. Ada yang denyut-denyut. Karena USG perut, jadi nggak terlalu kelihatan jelas, tapi nggak masalah. Ya, yang penting itu. Kira-kira nanti lahirannya 4 bulan 9. 4 apa? 4 bulan 9. Oh, bulan 9 nggak jadi bulan 8 gitu. Gitu ya. Pokoknya nanti 12-14 minggu yang paling jelas. A few moments later. Ya, kalau rumah jadi itu, dikasih obat bunga nanti supaya nggak apa namanya. Kemarin kita udah beli lah. Iya, cuma aku nggak rutin minumnya. Iya, memang nggak rutin kalau rumah. Apa perlu? Ya, dinikmati lah sambil. Iya, harus dinikmati ya. Wah, sudah besar. Itu dedeknya udah kelihatan. Kelihatan. Ada yang denyut-denyut. Karena USG perut, jadi nggak terlalu kelihatan jelas, tapi nggak masalah. Ya, yang penting itu. Itu apa itu jarinya ini kan kantong jarinya sih bisa kedengeran, cuma karena kalau terlalu kecil kadang-kadang nggak tuh. Sudah ada jantungnya, sudah berdetak, ya Allah, luar biasa. Satu 29, normal ya? Normal ya. Aman-aman. Perut bawah ada berapa? Udah enggak sih, cuma kadang aja dikit tapi udah enggak kayak waktu kemarin. Enam minggu. Tapi ini di USG enggak terlalu, apa namanya? Ini nggak bisa jadi patokan dulu karena nanti patokannya aku 12-14 minggu patokan untuk lahirannya. Kalau kecil pokoknya ya ada janinnya, terus habis itu sakitnya di mana, kalau ini kita mau makan itu nanti ini ada yang berkerut. Iya. Yang ini tuh dokter itu gede bayi lagi ya dok? Iya. Dokter itu kayak kalung temen-temennya dia. Oh gitu.
Jadi bulan 8 gitu. Oke ya. Pokoknya nanti 12-14 itu yang paling gede. Iya. Udah, ini dulu. Aduh.